Mami jangan menangis. Mami kena kuat semangat. Kalau mami tak kuat, macam mana adik nak lawan penyakit ini? Itulah ungkapan kanak-kanak leukemia Muhammad Farish Abu Bakar 10 tahun yang merentap jiwa Nolela Mat Sahat 39 tahun pada satu petang ketika dia menjaga anaknya di ward onkologi Institut Pediatrik di Hospital Kuala Lumpur. Di ward kanser kanak-kanak terbabit, dia popular dalam kalangan doktor dan jururawat kerana ketenangan, ceria dan kepetahannya berkata-kata. Menghuni ward istimewa itu selama hampir 2 tahun cukup untuk dikenali oleh semua pegawai dan kaki tangan kerana kecerdikannya. Malah doktor yang memeriksanya hanya perlu memaklumkan kepadanya sebarang status terkini mengenai kesihatan dan Farish sendiri akan menyampaikan maklumat itu kepada ibunya. Hati ibu mana yang tidak tersentuh mendengar ungkapan daripada anaknya yang hakikatnya sedang berperang dengan penyakit berbahaya itu sekalipun dari luaran kelihatan aktif seperti kanak-kanak lain. Farish terpaksa melalui 10 sesi kemoterapi yang ketat dengan ubat toksin 3 kali ganda daripada dos biasa kesan serangan ketiga leukemia itu. Bagi ibu bapa Farish, kepada Ilahi dipanjatkan doa semoga dia sihat seperti sebelum ini walaupun kesihatannya agak merosot ketika ini. Dengan pendapatan bapa Farish Abu Bakar Osman sebagai pemandu teksi dan Norlela sekadar suri rumah, segala-galanya sudah dikorbankan termasuk wang ringgit, masa dan tenaga demi anak kesayangan mereka. Dan kepada Allah mereka bertawakal dan berserah.